Wali Kota Medan Bobby Nasution mendapat kritik dari Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Institute for Criminal Justice Reform. Pasalnya, Bobby mendukung kepolisian menindak tegas begal dengan cara ditembak mati. Terkait hal ini, Bobby pun menyinggung kedua lembaga yang seolah membela pelaku begal. LBH, kena marah LBH saya. Tanggapannya, LBH sama apa? Kontras juga. Pokoknya, saya mewakili para begal. Terima kasih. Terkait aksi begal yang meresahkan warga, Bobby meminta untuk bertanya langsung kepada masyarakat. Ia enggan membeberkan seperti apa kondisi sejumlah korban aksi begal di Medan. Bobby hanya mengatakan dirinya wajib mendukung masyarakat. Sebelumnya, peringatan Bobby Nasution soal begal ini disampaikan di akun Instagram pribadinya. Bila masih sering terjadi, bisa dengan Pak Kapolres menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati. Ya. Itu kami rasa yang kita perlukan hari ini di wilayah Kota Medan. Bobby menuliskan, para begal harus ditindak tegas walau harus ditembak mati. Belakangan ini, aksi begal di Medan kian meresahkan warga. Seperti seorang mahasiswa yang tewas usai dibegal oleh 4 orang pada Rabu 14 Juni 2023.